Wah, ini mobil ganteng siapa nih? Bang. Hah? Main APS dong. Boleh. Ceng, sejam ya. Boleh. Main dari mobil aja enggak apa-apa. Oke. Mobil lu ganteng soalnya. Nih, langsung main aja. Lu pilih permainannya langsung, mainin. Main bola boleh, Bang? Boleh. Mobil lu ganteng juga, Bang ya? Iya, kayak orangnya, Bang. Iya benar. Oke guys, kembali lagi dengan Sultan di channel Velg terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan HSR Wheel. Sekarang gue lagi ada di J99XR. Kita lagi ngapain? Kita lagi acara meet up mobil project-project dari HSR guys. Ada di sebelah sana, kasih lihat. Oke. Ini mobilnya bakal gue kasih lihat ke teman-teman sekalian satu persatu. Kita lihat ke sana. Come on. Nah, sekarang ini di belakang gua ini udah tersusun mobil-mobil project dari SR. Yang pertama itu ada Mercy SL500 mobilnya Mas Harun. Di sebelah kirinya itu ada mobil GT01, itu mobilnya Civic Turbo, guys. Di sebelahnya lagi sebelah kiri itu ada si Obri, ya kan? Kenapa gue gak kesana? Karena lagi ada sesi foto. Jadi kita gak mau ganggu nih. Nanti dikasih lihat footage-nya atau gue nanti ke tengah, kita lihat nanti. Habis itu, di sebelah Obri sebelah kanan, di tengah-tengah, itu ada mobil Porsche. Punyanya Mas Harun. Tapi belum ganti velg ASR. Kita tungguin nanti. Velgnya pakai apa dari ASR. Di sebelah kanannya, itu ada mobil Honda City. Bisa dipanggil Cici. Di belakang sekali itu ada mobil Freed. Dari ownernya siapa namanya, Bal? Om Iam. Imoets namanya ya. Yang sangar di belakang sendiri itu adalah itu mobil namanya Ruby, itu Ford Ranger. Cakep-cakep. Yang nggak datang itu ada Legender, itu Fortuner putih tuh yang pakai pelek sangar itu. Habis itu ada Alphard, itu nggak bisa datang hari ini. Cuman dua yang nggak bisa datang. Kita lihat nanti ke depannya gimana? Tungguin terus. Oke guys, nah sekarang dia ada kabur-kaburan. Siapa tebak aja ini yang saya kejar? Ini, kamu kemana Bang? Bang Iam. Bajunya ini kayaknya mobilnya apa ini? Mobilnya Honda Freed kayaknya. Honda Freed kayaknya? Bukan kayaknya, itu memang punya Abang. Benar. Wah, gimana, lagi ikutan meet up ya, HSR ya? Iya, meet up nih, hujan-hujanan. Tapi kan udah kering ini, tadi hujan, iya. Sempat hujan guys, sekarang sudah kering. Sudah kering. Gimana? Ikut keren, meet up keren. Dari HSR? Keren. Nggak ini sih, nggak nyangka sih. Nggak nyangka ya? Kaget, aw gitu. Udah bisa, aw. Nah, Bang Iam ini salah satu yang suka nontonin video-video dari HSR guys. Iya. Apa aja coba tebak satu, kasih tahu. Jangan di skip ya. Benar. Abis itu apa lagi? Halo, kembali. Iya. Dia udah apa konten-kontennya HSR guys. Nontonin gue juga nih si Abang. Bang Sultan keren. Makasih banyak Bang. Mobilnya ganteng-ganteng ya? Keren sih. Si Obri. Si Obri, Cici, GT01, mobil SL, Mas Harun. Frito Wang yang parah. Dedang. Oh, Frito Wang punya lu tuh, iya, ganteng. Itu Mas nih, Obri Mas Aldi nih, wah ganteng. Obri enggak ada matinya sih, Obri. Obri enggak ada matinya, Mas Cici nih. Cakep. Lu ngapain gua pegang sini, lu pegang nih? Iya, pegang. Suara lu enggak jelas dari tadi berarti ya? Aduh, pasang dulu deh. Pasang dulu. Segayaan. Jadi apa ini kita umum belum hujan? Iya, ini kita udah habis hujan-hujanan guys. Karena kita nggak bisa masuk ke sana karena masih dipoto-poto. Oh iya, nggak bisa ngadem ya? Nggak bisa, bukan ngadem, maksudnya gue mau lihat kasih lihat satu-satu. Oh, iya benar. Mobil lo gue liat makin ganteng aja itu. Ya mobilnya bukan guanya bang.
apa kalau kata anak sekarang itu apa? Outfitku nggak apa-apa jelek. Iya, yang penting, mobil. Ah, ganteng. Benar. Aduh, anak tik-tik banget sih abang nih. Oh, TikTok ya? Iya. Gua TikTok juga nih. TikTok. Ah, si abang bisa aja. Oke, Bang. Yam. Selamat okay, menunggu. Siap. Gua mau keng-keng dulu nih. Mantap, mantap. Bang Yam ya. Oke guys, sekarang gue mau ngeliat lebih dekat mobil-mobil yang lagi meet up nih guys. Apa aja sih kita dari mana? Kita dari sana sini. Sini aja dulu. Nah, ini mobil Mercy SL500. Ini kepunyaan dari Mas Harun nih, punya mobilnya. Nah ini, wah, kanan-kiri nih velgnya ini. Belang ya, Bel ya? Warnanya apa gimana sih? Warnanya belang guys, warnanya ini belang. Yang ini warna hitam, sebelahnya warna abu-abu atau grey. Udah pakai BBK dari HSR juga. Ini Airsas dan ini modifikasinya chamber gang nih. Ini bukan modifikasi sih, chamber gangnya ini alirannya gitu ya, anak-anak chamber-chamber gitu tuh. Yang gue tahu kayak gitu guys. Udah body kit, udah wet body nih kayaknya nih. Gue kurang paham juga nih. Cakep, bisa mapak-mapak gitu. Nah, yang ke sebelah sini, ini ada Civic Turbo. Ini namanya GT01 guys. Nah ini velg udah yang jelas udah paling ganteng lah ini dari HSR nih. Ada nama juga GT01. Wah, ini udah pakai Airsas, modifikasi juga udah pakai lips carbon di depan, set kert juga udah ganti. Lampu udah dari Yong Motor nih guys, lampunya. Ini juga karbon. Wah, cakep. Mungkin teman-teman sekalian ngelihat di kamera warnanya ini putih biasa, tapi ini putihnya putih dop guys. Jadi dia bukan putih mengkilat, tapi ini dop. Cakep. Oh, dalemannya juga mantep, keren. Udah pasang sunroof juga. Bawaannya ada nggak sih? Sandernya nggak ada ya? Nggak ada. Ini udah dikasih sunroof nih guys. Wah, udah pakai wings. Cakep. Yang ke sebelah sana kita coba lihat nih. Yang ini agak sedikit sudah familiar tapi buat penonton penasaran aja. Yang ini Honda City Hatchback yang kita kasih nama Cici. Di lamp Cici, modifikasinya ini adalah street race. Wah, warna merah. Lampu depan belakang udah diganti sama Yong Motor guys, di custom. Lampunya joss terangnya. Pinggir-pinggir apa nih? Mana pinggir? Wah, ini dari Auto Project. Variasi di Auto Project. Ini sirip hiu nih namanya kalau gue bilang, si insangnya nih guys. Udah kasih. Habis itu bisa nonton juga nih di channel yang ini nih, konten yang ini. Silakan nonton nih. Cici dibawa ke Auto Project guys. Apa aja dipasang? Silakan nonton di situ. Knalpot. Oh iya, knalpot ini dari Sekudo. Sokudo, knalpotnya nih. Udah, ini dia Favtronic, jadi bisa dua mode. Mode kalem sama mode racing, standar. Jadi suaranya halus pisan. Uy, kalau mau racing, wah gema pisan. Ya tema. Uy. Mana lagi? Apa lagi? Wah iya, plat nomornya ini dari Laser Black. Cakep nih. Makin gan... apa? Daleman Cici ini udah diganti itu pertama karpet. Semua full karpet diganti. Maupun yang di bagasi juga udah dikasih nih tambahan karpet. Accent karbon di pilar-pilarnya, contohnya itu di dekat AC, habis itu di kanan kiri dekat kaca itu diganti juga guys. Sama ada buat tatakan handphone atau holder. Tapi holder bukan digantung, tapi dia tatakan tuh. Bisa buat kartu, bisa buat naruh handphone, bisa juga guys. Joknya ini dari Ferrari jok Cibubur. Ini udah make punya Audi. Audi apa tapi gue kurang tahu. Nonton juga dong yang di video Ferrari jok Cibubur. Ada di sini juga nih. Kita kemana? Kita ke sebelah sini. Ini ada si Aubrey.
Hah, sudah jelas tertulis di lampunya namanya Obri. Ini temannya si Cici, dia berteman merah dan kuning. Nah, ini alirannya sama street racing, tapi ini mobil ya untuk spek slalom nih sekarang nih, karena semua speknya udah slalom punya nih. Contohnya kaliper belakang udah dua nih cakram, yang tadi standarnya tromol bal ya. Standar tromol dikasih cakram dua kaliper, rem tangan hidrolik, perdam udah dibuka, kemudian enteng. Habis itu juga ini udah ya engine-engine mounting-nya udah diganti. Jadi lebih kokoh, lebih padat. Joknya meskipun dipakai untuk event-event slalom, mobil ini masih pakai jok Audi. Ha, kembar sama Cici guys. Ini pakai jok Audi, joknya Audi sama ini di Ferrari jok Cibubur guys. Pelek ini HSR, HSR Bun. Bun, kalau Boon itu ada konten di sini juga nih kontennya guys. Itu si abang-abang toko nyebutin Boon. Bukan dong, itu Bun. Nih, lampu siapa lagi kalau bukan Yong Motor. Depan belakang udah custom juga. Spoiler udah karbon. Oh, ini karbon bukan cat. Bukan stiker bukan. Ini karbon asli ini enteng. Nih. Ini juga karbon. Spion kayak mesin. Nah, body kitnya ini kayak body kit dari Virus. Ini yang terbaru, bukan TPR, ini yang terbaru. Silakan kontak di bawah ini untuk brio-brio yang pengin pasang body kitnya seperti ini nih. Namanya ini tipenya body kit Virus. Ha. Cakep nih modelnya itu. Ada lips di bawahnya. Ada lekukan-lekukan manis. Wah, pokoknya mobil kalian itu makin kece, makin ganteng pakai body kit ini. Mau pesan? Langsung aja ke sini, guys. Ada IG-nya juga nih. Knalpotnya ini sama dari Sokudo. Ini nih, knalpotnya sama, udah Valvetronic juga. Bisa dua mode, mode kalem sama mode racing. Kalau kalemnya lembut, racingnya gahar, guys. Wah. Mana lagi? Oh iya, ini wrappingnya dari apa kemarin? Aduh, gue lupa. Sorry. Apa? First Auto Wraps. First Auto Wraps ya, itu ya. Betul enggak? Betul ya. Nah, itu ada di sini juga nih. Nama tokonya cakep. Cek. Tuf. Dah. Cek, panggilan untuk Iam. Am. Oh, di situ dia rupa ya. Kita ke sana. Pamer si Iam. Ininya si bos itu dinaik-naikin tuh sunroofnya, panoramiknya. Ya, sunroof. Iya, sunroof. Panoramik bedanya apa sih? Sama Iam. Ini gue bukan ngeliput mobil dia, karena dia ada aja terus orangnya. Di mana ada gue sih ada dia kadang-kadang. Mari kita lihat. Nah, ini mobil udah pakai velgnya ini udah pakai FE01. Nih. Udah harus bisa berbah ini rebah. Ownernya mana ini yang punya? Wah, nama IG mobilnya ini ada Fred Butek. Nah, di sini pajang-pajang biar pamer bener dia, biar orang ngeliat dia apa ini ya. Nge-follow dia. Am, mana lu? Am. Nggak takut hujan apa? Wah, dia lagi masak mie. Nah, ini mobilnya nih kayaknya nanti udah pernah diliput ke sini? Belum ya? Nanti ini mungkin bakal diliput. Dulu pernah, tapi belum kayak gini. Belum kayak gini, guys. Komen di bawah yang mobil ini pingin gua review, gua atau Mas Aldi, silakan terserah. Pingin intinya bakal diliput nggak mobil ini? Bakal kita tanya, kita gerbek ini mobil. Komen di bawah. Dengar-dengar ini mobil bisa main game. Game-nya gua enggak tahu game apa. Silakan di komen, nanti kita lihat di review mobilnya ini. Oke? Okay? Oke. Okay. Wah. Ruby lagi mojok di sana tuh Ruby. Kita lihat Ruby. Dia lagi di pojokan karena tadi habis dari foto session di pinggir-pinggirin dulu. Nah, Ruby lagi mojok. Nah, kita ini sekarang lagi di J99 XR. Tempat drift tapi dijadikan tempat foto karena bisa juga, tempatnya bagus, mantap guys.
mobilnya Mas Harun lagi diputar-putar. Nah, kenapa namanya Ruby? Sabar dong. Kenapa namanya Ruby? Karena ini nih, UBI, jadi dipanggil Ruby. Hebat kan gue? Emang asemnya Ruby. R-nya itu Rais. Wah, punya Bang Adi tuh. Wah, ini pakai standarnya ini Ford Ranger ini modelnya nggak begini. Standarnya tuh di sini nih, standarnya gambarnya. Dan ini udah pakai modifikasi bodinya dari Raptor. Jadi dia makin gahar, lampunya juga udah di custom. Ini sama ya? Beda ya, lampunya di custom nih ya. Lampunya di custom beli. Bisa diambil nggak boleh dong. Udah pakai leg bar juga atas bawah. Wah, ini spion gede banget. Gue nyobain bawa mobil ini. Wah, mikir-mikir di jalan kenceng-kenceng. Karena apa? Untuk menjaga keselamatan kita, kita juga harus menjaga keselamatan orang lain, guys. Karena jangan jaga diri sendiri, jaga juga orang lain. Karena jalan umum kan, bukan jalan milik pribadi. Tuh, spionnya lebar, kita harus menjaga kelebarannya biar nggak kena kanan-kiri. Tuh, leg barnya ini ada tiga. Satu, dua, tiga. Wow, ada tiga. Jadi terang. Kalau masuk hutan nih, mobil terang nih. Udah pakai Proji juga, lampunya keren, atas bawah cakep. Kemarin yang belum nonton mobil ini masuk ke asalnya, ke tanah, silahkan lihat di atas ini, klik tonton. Ruby kemarin ikut namanya apa? Overland. Ah, dia Overland, ikutan Overland dia sama anak-anak. Ada yang pakai katana, ada yang pakai Pajero. Nah, Ruby ikutan di situ tuh. Agak Ruby aja ikutan gak pakai wings, jadi kemarin tuh agak sedikit minta bantu pertolongan. Gak apa-apa, tapi Ruby jago, tembus sampai finish. Oke guys, segitu aja dari gua. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Jangan di skip-skip, karena kedepannya banyak konten-konten yang gua kasih yang bagus-bagus, yang keren-keren. Gua Sultan pamit undur diri, ingat velg, ingat ASN.